Masih dapat tusuk konde. Tusuk konde ada ukiran nih. Oke. Ini perunggu. Ini perak. Sempet. Siap. Hujan mulai turun. Cukup deras ini kayaknya. Cukup deras, tapi tetap semangat. Dapat pusaka tampaknya. Nggak tahu pusaka jimatan. Ada gambar pendeta. Pendeta, oke. Okay. Siap. Lulu lagi. Lulu. Oke. Okay. Ini saya taruh di tepi aja Pak Aziz. Ya. Ini ada cincin juga. Cincin lulu 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 lulu. Wah, hujan deras ini. Hujan deras tidak masalah. Yang penting semangat. Desa terdekat di mana, Den? Mau ke mana di sana? Saya mau ke rumah saudara saya, Den. Oke, Den ya. Kan Abah masih belum ganti kostum ini. Belum. Langsung belum Mas Diko nyemplung. Belum nyemplung. Sudah didahului anak didik saya. Sudah diawali hasil. Pelan Mas Diko. Mantap. Pelan-pelan. Iya. Bukan juga. Saya kira emas itu Pak. Ya iya. Ya kok gerejeng. Gerejeng ternyata. Dapat koin. Lihat. Gobok. Dua gobok. Iya. Teruskan lih. Siapa? Mantap. Oke, Mas Riko makin penasaran dengan titik ini. Dapat apa ini Mas Riko? Oh, ini sendal asli. Era ojo era mojopahit ini. Oh, masih belum beranjak dari titik ini ketika dia dapat sandal mojopahit tadi. Tuh, ada koin. Koin apa ini Mas Riko? Pelan-pelan. Tadi udah dapat 2 gobok di titik ini. Iya. Oh, ini ternyata masih ada goboknya. Gobok ya? Mantap. Oke, alhamdulillah. Mantap. Oke, ini Pak Aziz masih pemanasan, masih berkostum pink. Masih mencoba mapping wilayah. Alhamdulillah. Pemanasan sudah dapat rezeki gobok. Gobok, alhamdulillah. Semoga tanda bagus, Pak Aziz. Tanda bagus. Ini Mas Riko mengundang Mas Zee untuk mencoba berpesta di titik ini. Wah, siapa? Waduh. Lulu. Lagi. Mas Riko masih diberi rezeki gobok ini. Raja gobok hari ini jauh ini Mas Riko. Baru 10 menit ini. Gobok lagi. Sudah dapat 4. Oke. Selamat dia Mas. Siap. Monggo dibagi. Monggo. Oke, masih mencoba di titik. Woi, ini yang mantap dingin. Ini yang ngangeni. Asli. Masih ini. Oke, semoga beruntung Mas. Amin. Nah, ini tetap pakai metode lama dia. Di ayan. Tapi ini masih coba ngowok-ngowok ini. Loh. Apa itu masih? Alhamdulillah. Mantap. Wih. Gitik-gitik. Oh, jokenir. Mantap jauh sekali. Apa itu masih? Kolong. Kolong ya. Kolong, ada kolong berarti ada emas. Insya Allah. Kata, amin. Amin, semoga dapat emas, cincin emas, dan emas lainnya. Oke.
masih pindah titik ini. Tetap dengan ayaan dan senyumnya ini sebenarnya. Enggak, asik. Raya sedih. Mantap. Loh. Dapat batu garden. Loh. Masih apa batu garden ini? Ya meteor. Oh, iya. Ini batu meteor ini. Meteor garden ya. Jangan jangan ngomong meteor garden masih. Itu kelihatan usia kita masih. Ini batu meteor. Oke. Okay. Batu Sinda. Oh iya, tampak terlap-terlip ini. Terlap-terlip ini. Di visibilitas saya kelihatan banget. Matahari terlap-terlip kelihatan ini. Lain dari batu biasanya. Oh. Nah, terlap-terlip ini. Siap. Ini kan nggak terlap-terlip. Ini terlap-terlip. Antik ini. Oke. Ini masih mencoba bermain garat. Ada satu patopan lah ya, senyumnya garat garat dingin ya, ini sungai ya, masih dikasih titik pasis di sini. Pecahan keramik masih keramik kuno. Istimewa ini. Dapat goblok sama pecahan keramik. Lu goblok lagi. Ya tadi. Bomba. Betul, Pak. Pikir pecahan. Lu alhamdulillah dapat goblok. Masih coba hunting di bawah air terjun. Dapat apa masih? Berapa? Oke, siap. Zainal mencoba di tepian ini, tepian sungai, dengan manual proses tanpa alat bantu andalannya. Masih bagus. Ya, tataru masih pelan masih. Loh, itu menarik juga ini. Kok ada lubangnya masih? Mane-mane kuno ini. Lubangnya dua ya? Lubangnya dua, mane-mane kuno. Ini setahu saya ini mane. Jadi katakan mane prasejarah ini masih. Prasejarah. Karena pakai batu andesit. Iya. Ada dulu. Oh iya, lubang ini. Iya. Ini jelas mana kuno ini lagi. Bersejarah ini. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Ini kita jangan lupa dulu. Mantap sekali. Terima kasih. Yang jelas dapat getuk pisang ini. Dapat getuk pisang. Ganjel lambung. Untuk ganjel lambung. Untuk mengganjel. Terkenal. Goblok. Titik-titik aja kenal aku temen. Loh, apa itu pasis?
Tusuk kode. Tusuk kode kemalang. Ini Majapahit. Oke, Pak Aziz dapat tusuk kode. Tusuk kode ada ukiran ini. Oke. Ini perunggu. Ini perak. Baik. Siap. Hujan mulai turun. Cukup deras ini kayaknya. Cukup deras, tapi tetap semangat. Alhamdulillah. Lo, ho, dapat pusaka tampaknya. Ada gambar pendeta. Pendeta, oke. Okay. Siap. Luluk lagi. Luluk. Oke. Okay. Ini saya taruh di tepi aja, Pak Aziz. Ya. Ini ada cincin juga. Cincin lulu. Wah, hujan deras ini. Hujan deras. Tidak masalah. Yang penting semangat. Titik-titik. Ojo kenal. Ojo kenil. Panen gobok ini mulai dapat satu til. Taruh sini. Oke, taruh situ Pak Aziz. Apa itu Pak Aziz? Belanda. Koin Belanda. Satu. Ada satu. Aduh. Alhamdulillah. Super. Kuning tambah. Kenal aja. Istimewa kuning. Ayo. Sini. Aziz langsung ngasih titik ke dapat gobok lagi. Loh, dapat gobok Pak Aziz. Ini saya kamera sampai bingung ini. Hujan-hujan los. Oke. Hujan tapi semangat. Barusan Pak Aziz dapat apa ini? Istimewa. Iya, ini maaf tadi video penemuannya tidak sempat kami liput karena terjadi hujan deras tadi. Gobok Mas Riko. Dapat Riko. Alhamdulillah. Koin Belanda. Oh, koin Belanda ternyata. Oke, mantap. Bahagia saya. Dapat ini. Oke. Jeterinya ini tago. Oh, siap. Kirain aksinya ya. Lu Mas Zainal. Pak Aziz baru menjelasin semuanya. Mas Zainal akhirnya dapat gobok. Alhamdulillah. Dan Mas Riko dapat cepet rambut. Lah,
Lulu. Koin apa ini Mas Riko? Lulu. Ini di satu titik ini. Boleh, boleh gopo. Belanda apa? 100. Belanda apa? Belanda apa? 100. Oh, 100 kok. Belanda. Belanda. Dapat sandal Majapahit Pak Aziz. Dapat celok. Celoklah. Perempuan cantik. Oke, sekali lagi saya ulangi, tadi mohon maaf. Hujan deras sekali dan saya tadi sempat kembali ke base camp, katakanlah seperti itu, untuk mengambil peralatan anti air. Ternyata saya balik, Pak Aziz sudah dapat ini. Nah, saya suruh melanjutkan dua cincin emas supaya mereka akhirnya mereka dapat terus. Dua cincin emas, pusaka, cincin perunggu juga. Oke. Siap. Cincin perunggunya tadi. Cincin perunggunya ada dua. Satu. Oh, mungkin ketinggalan. Satu. Oke. Yang jelas ini udah pasti dapat emas 3. 3 ya. Perak 1. 1. Ini kayaknya enggak keliput juga ini yang perak. Nah, ini padotan kargo. Berarti di sini ada kargo. Oke, siap. Karena apa? Ini perunggu putusan. Nggih. Sisi lain dari Mas Zainal. Sepi kalau enggak ada Mas Zainal memang. Hobi nyanyi sambil hunting. Hobinya lagu Melayu ya Mas ya. Lagu mengambang. Semangat. Semangat. Dapat apa Mas itu? Gobok. Ini alamnya sangat cantik sekali. Ada air terjun dan ini dua hunter profesional diberi titik oleh Abah. Lu dapat apa masih? Gobok 2. Oh, gobok normal ya, bukan anakan ya? Gobok remaja. Mas Riko juga dapat koin. Dapat koin. Wah, ini langsung istimewa ini memang tempatnya. Belanda. Dapat Belanda. Wih. Ini. Salaman dulu. J masih melanjutkan titik ini dan Mas Riko agak bergeser ke sana di bawah air terjun yang sangat cantik. Apa jenis Niagara? Ya, Niagara ini Niagiri ini, karena Niagiri, kecil. Ya. Niagiri, anaan ini. Oke, ini sementara saya fokus ke masih. Dapat apa? Dapat apa masih? Alhamdulillah. Ada sesuatu ini. Ada. Waduh, ini saya bingung ini. Apa ini? Dapat apa ini masih dan Mas Riko? Cincin, saudara. Mantap. Luar biasa, wes. Salaman dulu. Ini salaman sama-sama dulu. Dapat. Mantap. Sama-sama dapat cincin, wes. Alhamdulillah. Gimana titik yang diberikan Abah? Jos, sangat istimewa. Maestro, sangat berkesan. Airnya ojo kenal, benil ada terjun. Oke, siap. Mantap sekali. Oke. Ojo kenal, strike. Masih tadi jadi saksi ya. Tadi ada penemuan emas, cincin emas Pak Aziz yang sempat tidak saya liput karena cuaca hujan yang sangat deras sekali. Gimana tanggapannya? Sangat luar biasa. Berapa cincin tadi yang emas? Dapat 4 atau 5 tadi ya. Oke. Saya sampai kaget. Loh, dapat cincin emas. Loh, dapat lagi. Sama koin-koin banyak. Ya Allah. Itu relatif dalam satu titik ya. Dalam gak jauh ya. Oke. Sangat mantap sekali. Padasnya. Istimewa memang. Sangat luar biasa.
dan akhirnya Mas Yis membuktikan sendiri dapat cincin juga. Dapat cincin juga, bagus sekali cincinnya. Oke, siap. Mohon pendapatnya tadi tentang temuan Abah yang sempat tidak saya liput karena hujan deras dan saya kembali ke base camp. Oh iya, untuk ngambil peralatan water resistant, tapi nggak keburu. Ternyata Abah sudah nemu beberapa cincin emas dan cincin perak juga dan temuan yang lain. Mas Eko saksi mata langsung, gimana tanggapannya? Ya emang tadi saksinya saya sama Mr. Z di sini sama Abah waktu mendapatkan beberapa cincin emas tadi di sana. Wah, itu sangat luar biasa. Dan ini tadi saya dikasih titik bukti dapat cincin. Wah ya. Tadi luar biasa apa di sana dapat beberapa cincin itu ya. Dan sebetulnya ini golden moment, tapi saya tidak ya, sempat itu meliput. Sayang sekali karena tadi hujan turun deras tiba-tiba. Iya, sayang sekali. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Iko? Apa ya? Itu buat yang bilang kalau apa hunting ini settingan atau palsu. Wah, tadi kalau yang bilang settingan itu diajak langsung dan menyaksikan secara langsung jadi saksi, wah pasti hanya bisa melulu seperti saya dan Mr. Z tadi. Benar-benar bisa melulu. Sangat luar biasa. Luar biasa, istimewa. Yang bilang settingan, wah hanya bisa melulu. Oke, yakin ya. Pertanyaan simpel saya. Demi Allah ini bukan settingan Mas. Demi Allah, sumpah ini bukan settingan. Demi Allah. Asli. Oke, okay, ya. Allah. Ini buktinya saya juga dapat tadi dikasih titik. Mantap. Saya bermatanya. Oke. Okay. Dan mau nanya, desa terdekat di mana, Den? Mau ke mana di sana? Saya mau ke rumah saudara saya, Den. Dekat, Den, ya.